Halo lah, Dwi di sini. Oke, di video kali ini saya sudah dengan kuda saya yang sudah dewasa, ya. Saya kesini mau ngasih pineapple ke Goddess. Dan di saat hari ini tanggal berapa ya hari ini tadi? Tanggal 17 sepertinya adalah bertepatan dengan tanggal 17 ya. Tanggal 17 ini bertepatan dengan saya 100 kali memberikan hadiah kepada Goddess, which is di hari ke-100 kalian memberi bukan di hari ke-100 sih, di saat kalian memberi 100 hadiah ke Goddess, kalian akan mendapatkan bam pantakapan. I've got a message for a certain doe who's always sending me offerings. Saya akan memberi pesan kepada seseorang doe yang selalu mengirimkan saya sesuatu dengan kekuatanku. Asik. I can let you warp instantly to a confident spot in the mind. Intinya ini dapat elevator di dua minds. Nah, ini saya star from 1F dan star from BF50. Itu tandanya kalau kalian sudah pernah ke mine ini dan sampai di lantai tertentu dengan sepertinya dengan checkpoint tertentu, kalian bisa langsung lompat ke checkpoint itu. Saya sudah sampai di sini. Saya sudah sampai lantai 60 ya. Jadi saya bisa langsung start dari lantai 50. Seperti itu. Dan apakah ini cuma di elevator yang ini saja? Maksudnya cuma di spring lake saja? Spring mine, bukan spring lake, sorry. Spring mine saja. Kita lihat di lake mine-nya. Kuda bangun. Oke, kita lihat ke lake mine-nya apakah ada? Ada juga. Nah, di lake mine ini saya sudah lebih jauh ya karena saya sudah ke 255, lantai 255, tapi ini start from-nya ini cuma sampai di 225. Oh iya, untuk yang pemberian gift-nya ke Goddess itu tidak perlu berurutan ya. Maksudnya ini saja saya sempat putus ya memberikan hadiah, memberikan offerings ke Goddess. Mungkin putus sekitar 2 atau 3 hari, saya lupa. Nah, makanya saya dapatnya tanggal 17. Jadi mungkin kalau kalian berturut-turut tanpa putus memberikan hadiah ke Goddess, ya mungkin sekitaran tanggal 15 kalian sudah bisa dapat elevator gitu. Elevator ini sangat-sangat berfungsi untuk kalian yang pengen cepat dapat sesuatu. Misal nih kalian mau cari mythic ore di tadi di spring mine tadi. Ya, mythic ore ini kan adanya di lantai 60 ya, 60 lantai 120 130 atau 120 ya. 102, 123. Nah, kalau kalian bisa langsung start dari 50 kan lumayan, daripada kalian harus start dari awal lagi gitu. Jadi jangan lupa kasih Goddess-nya itu setiap hari sampai 100 kali meskipun tidak berturut-turut ya. Jadi aman, tenang. Jadi misalnya kalau ada yang bertanya, "Gan, kalau putus satu hari gimana?" Tidak ada masalah, tinggal kalian lanjutkan. Jadi nanti di hari 100 kalian kasih Goddess itu, entah hari apapun itu, kalian langsung dapat elevatornya di dua mine ini ya, mau di lake mine atau di spring mine. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Silakan komen di bawah, entah itu kalian mau bertanya sesuatu, mau tanya ini itu, atau mau say hi juga ke saya juga, no problem. Oke, doi pamit. Ciao.